Bu. Gak perlu dites. Saya yakin darah saya sama. Karena dia anak kandung saya, Sus. Tolong. Tante Amel mama kandung Candy, iya kan? Itu kan alasan Tante kenapa Tante gak mau pulang dari tempat ini. Tante, apa benar yang tadi diomongin sama Topan? Gak benar. Tante, gue bilang lo salah dengar. Aku gak mungkin salah dengar, Tante. Gak mungkin. Gue gak mungkin ngomong kayak begitu. Lo tahu, anak gue itu sekarang ada sama bapaknya yang brengsek. Dia gak mungkin ada deket gue. Dan gak mungkin secableng ini. Iya, tapi tadi Tante bilang sama suster kalau Tante... Gak. Maksud gue itu bohong. Lo ngerti gak sih? Kok begitu cuman... Cuman suster... Dia mau ngambil darah gue. Tapi buat apa, Tante? Buat apa? Ya buat duit dong. Goblok banget sih lo. Hah? Lo pikir gue bantuin dia tuh cuma-cuma? Blank. Jangan lo pikir darah yang udah mengalir dalam badan lo itu bisa lo ambil gratis dari gue. Lo harus bayar. Itu utang lo buat gue. Duit. Ya iyalah. Pan. Orang mati aja lu kipas pakai duit bisa bangun apalagi gue. Hah? Sekarang mana duitnya? Mana duitnya? Gue minta bayaran nih sekarang. Tapi gue tahu emang gue gak mungkin dapet duit dari lo berdua. Hah? Lo berdua kan gembel. Gue tahu. Gue tahu. Karena gue gak mungkin dapet duit dari lo berdua nih. Karena lo berdua gembel kan? Hah? Gue harus cari orang yang... Gue yakin tuh orang pasti banyak duitnya tuh. Iya gak? Iya kan? Kalau gitu gue minta duit sama dia aja kali ya. Gak mungkin gue ngarepin lo berdua deh. Sampai mati juga gak bakal bisa bayar. Oke? Kalau gitu gue pamit dulu. Gue cabut ya. Cuma-cuma. Blank. Jangan lo pikir darah yang udah mengalir dalam badan lo itu bisa lo ambil gratis dari gue. Lo harus bayar. Itu utang lo buat gue. Tapi gue tahu emang. Gue gak mungkin dapet duit dari lo berdua. Hah? Lo berdua kan gembel. Gue tahu. Karena gue gak mungkin dapet duit dari lo berdua nih. Karena lo berdua gembel kan? Gak mungkin gue ngarepin lo berdua deh. Sampai mati juga gak bakal bisa bayar. Apa? Jadi tadi kejadiannya kayak gitu? Hah? Brengsek banget sih lo, Pan. Kok lo gak ngasih tau gue sih? Sorry, Ter. Tadinya gue mikir gue mau nyelesain masalah ini sendirian. Biar semuanya tuh gak ribet. Iya, tapi kan lo bisa. Udah aja jadi pada berantem dong. Kalau menurut kamu Tante Amel itu benar apa bohong? Aku gak tahu, Ter. Aku gak tahu. Aku pikir itu dulu. Aku juga gak tahu sekarang apa aku tuh bisa terima orang kayak gitu sebagai ibuku. Udahlah, Ken. Kamu gak usah nangis.
air mata kamu tuh terlalu berharga buat cewek kayak dia. Apa? Kamu udah boleh keluar dari rumah sakit? Sekarang? Kok cepet sih? Iya dong, kan aku kuat. Kan, jangan sok kuat, oke? Okay? Ih, beneran, dokter juga ngizinin aku kok. Tapi karena kamu maksa kan? Waduh, ada si Topan lagi. Gimana ya? Ntar juga diambil. Mudah-mudahan si Cableng suka dan gak kelewat sakit hati sama kata-kata gue kemarin. Kesehatan tuh kan penting, Ken. Udah, kamu tuh gak usah khawatir, aku tuh kuat kok. Kamu mau aku tunjukin? Hah? Nih, aku bisa. Ken. Aduh, Topan, beneran aku tuh kuat. Aku mohon jangan macam-macam ya, aku mohon. Malah kamu bisa kelamaan tidur di sini, aku tuh malah jadi lemas. Nih, aku kuat. Bisa kan? Tante Mel ngapain sih di sini? Ini makanan buat Candy ya? Kok tante taruhnya di gagang pintu sih? Siapa bilang? Ini punya gue nih. Kenapa bisa nyantol di sini ya? Gue juga bingung. Gue lupa kali ya tadi ya. Masa gue nganterin buat Cableng? Kurang kerjaan amat gue. Alah, tante tuh nggak usah bohong deh. Pasti makanan itu tuh buat Candy kan? Soalnya tante tuh nyesel kan sama omongan tante yang kemarin, iya kan? Enggak begitu. So tau sih lo. Tan, kalau bukan karena itu terus tante ngapain kesini? Gue mau nyari lo justru kesini, gimana sih lo? Nyari aku? Eh, lo tahu kan, kemarin gue tuh nyumbang darah buat si Cableng nih. Tapi, ya lo tahu sendiri dia. Dia kan gembel, kagak bisa bayar gue, Ter. Jadi gue minta sama lo aja, ya? Kenapa lo? Gak bisa bayar gue lo, hah? Katanya lo sayang sama Cableng. Buktiin dong! Deh, buruan! Mana duit lo? Gue juga lagi perlu duit nih! Tante jangan kelewatan ya! Apaan sih lo? Ayo, mana duit lo? Cepet sini! Tante apa-apaan sih ya? Ya udah deh! Kalau lo gak mau bayar sekarang, kapan-kapan gue gak apa-apa. Tapi lo inget ya, lo tetap harus bayar. Dan gue bakal tagih terus ke lo.